Oke, kita nyoba SPR 15. Jarak 145 ya. Gimana groupingnya? Belum tahu. Star angin 3050 PSI. Oke, kita coba bidik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ush, mantap. Jejeran. 100. Ini loh, Pak, akurasinya. Iya. 140 145. Ini kegeser angin sedikit ya. Kita coba lagi. Ush, di bawahnya malah flyer. 23,2 MOA. 232 klik. Coba lagi, guys. Akurasinya gimana? Jarak 145. Ush. Ya itu akurasi. Akurasinya satu tutup botol. Mason lagi nih. Satu tutup botol Mason. Ush, mantap. SPR 15. Kita tunggu jeda dulu ya regulatornya biar terisi dulu. Soalnya ngisinya lambat regulatornya. Oke, apa lagi? Coba lagi ya. Panas satu titik boleh. Ush, sampingnya ya. Regulatornya kembali normal. OP 2200. Coba lagi. Geser angin ya ini grupnya. Coba bikin grouping baru, kurang puas ini. Ini ya big grouping ini ya, titik kecil. Kita shot titik kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gak kena. Wis garing ya. Wis garing aduh ya ono luru nih Pak Jijir. Dikit bergeser ya ke kanan. Ke kiri ini kalau kerekaman di kiri ya. Geser kiri sedikit mungkin angin. Ini pakai zoom 40. Coba lagi. Ush. Sampingnya ya. Kita nyoba 15 tembakan. Loh, iya nanti berkurang ya peluru. Teblok. Teblok siji. Kita coba lagi. Ush. Mantap. Gitu kalau tekukur sudah kena itu. Akurasi. Jejeran, bos. Tanpa dibersihkan ini larasnya, langsung buat tes akurasi. Wih, turun ya speednya. Turun. Regulatornya kurang normal. Ganti regulator Aufar paling penak. Aufar.
ganti regulator over mungkin enak. Atek, atek. Kita coba lagi ya, satu kali lagi. Ush lah, itu yang betulan itu akurasinya. Sudah dulu. Oke, kita coba jeda dulu. Semoga enggak terjeda. Oke. Kita cek angin. Berapa kali shot ya? Oh, irit banget. Tadi 3050. Sekarang 2900. Ini tinggal satu mimisnya. SPR 15. Grupingnya segini ya. So, tutup. Tutup mimis. Ini mimisnya SPR 15. Ini yang pakai swagging ini. Ini impact-nya ngeri ini. Kopi NSA 451. Karena kenapa saya bikin 451 karena biar enggak seret ya. Ini kan guratannya kan panjang mimisnya. Tapi kalau 13 grain ya 4,52. Soalnya guratannya pendek. Ini lagi tes akurasi bersama sniper pelumpang. Bolo. Tes akurasi bolo. Ya, master. 145. Lihat ya, kita lihat. Kita lihat jaraknya. Kelebihan. Nah, ini ya. Seratus empat puluh lima pas. Iya, aku rasanya mantap. Pakai berapa green bolo? 13,6 green. 13,6 green yang rock NSA. Kemarin pakai speed 1100 ya. Akurasinya ya sudah dilihat, saya lihatkan ya apa adanya. Enggak mau dia 1100. 1100 FPS enggak mau. Maunya di 1050. Ini pakai 15 green, lari 1050. Akurasinya bagus. Ya, carilah karakter laras ya. Jangan cari speed dulu. Maunya larasnya itu lari berapa, cari dulu. 1050 akurasi terbaik. Berarti ya itu. Duh, kok pas iki nang turete? Pas. Oh iya, kacek 5, bener to. 5 klik. 5 klik. Ini berbeda 5 putarannya. Seumpama ada buruan 140, berarti turretnya di 135. Ini selisih 5 klik ya. Pakai zoom 40. Oke, kembalikan zero. Ini enggak zero stop ya ini. Tapi dia bisa kembali ke zero 50 meter. Oh, ini sudah zero 50 meter. Kita kunci.
kunci. Karena ini diganjal amplas. Kalau itu kan mountingnya mounting mahal. Adjuster, mounting adjuster. Kalau ini cukup diganjal amplas saja. Ini diganjal amplas bawahnya. Oke, thank you. Kita nyoba nyocokin turret dulu ya. Ini SPR 15. Sudah tak ujikan ya akurasinya. Mantap. Regulnya saja yang enggak mantap. Regulnya handball. Disnya sudah lemah ini kayaknya. Minta ganti disnya. Lempok bolo disnya.